Oke, kali ini saya mau sharing cara merakit power amplifier stereo 300 watt. Di sini sudah ada trafo 3 ampere dan modulnya. Di sini merek Platinum. Di bagian bawah sudah saya pasangi kabel ke power, kemudian sebelah kanan VCC dan ground, dan sebelah kiri juga putih VCC, hijau ground. Dan sebelah kanan bawah ada speaker R dan sebelah kiri speaker L, dan ground-nya satu dengan CT. Kita singkirkan dulu. Step pertama, sambung kabel PLN dengan trafo dan saklar. Untuk kabel PLN yang nyambung dengan trafo bisa bolak-balik. Kabel hitam untuk 0 volt dan oranye untuk 240. Sekarang kita coba dulu saklarnya. Saya colokkan dulu ke kontak listrik. Kalau sudah menyala, berarti berhasil. Kita lanjut ke step berikutnya. Sekarang kita sambung kabel daya untuk modul powernya. Untuk kabel power ada tiga kabel. Kabel kanan untuk netral dan kiri untuk netral, sedangkan tengah untuk CT. Untuk kanan kiri boleh bolak-balik ya. Yang penting untuk CT tetap CT. Sini saya pakai 18 volt dulu.
Pilihan yang tengah untuk CT. Ya sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Pastikan dulu kabelnya tidak tertukar ya. Selanjutnya menyambungkan kabel input untuk modul power amplifier. Ada 4 kabel merah VCC. Merah disambung menuju kaki paling kiri. Dan kabel hijau untuk ground sambungkan ke kaki potensio paling kanan. Sebelah kirinya lagi untuk inputan potensio kiri, masih sama untuk putih pada kaki paling kiri potensio, dan hijau ground pada kaki kanan potensio. Yang ada resistor menuju potensio, kemudian keluar menuju modul. Yang kiri juga sama, dari cek menuju potensio, outnya kabel putih ke modul. So
Selanjutnya pemasangan output dari modul. Ini saya menggunakan terminal jepit. Untuk output, usahakan menggunakan kabel yang sedikit lebih tebal ya. Selesai. Pastikan dulu output RL-nya sudah benar. Saya ganti dulu karena di sini RL-nya tertukar. Setelah selesai, tempatkan ke belakang. Dan kotaknya sedikit dirapikan. Teman-teman, di sini saya belum melem kotaknya.